Daripada Sayyidina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesedap sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka ni sama ada kita nak makan cuka saja, cuka campur dengan gula, cicoh dengan roti, ataupun cuka buat acar, buat acar cuka. Apa penting cuka lah. Maka Rasulullah satu kali masuk kepada rumah isteri dia. Ada riwayat kata masuk kepada rumah sepupu dia, rumah Hani. Maka dia tanya, ada makanan ke dok nak makan? Maka katanya ada roti. Lepas tu ada lauk-lauk ke dok, lauk gapo nak cicoh ke? Maka katanya isteri dia kata tak ada lauk ya Rasulullah. Lepas tu gapo dia ada rumah kita? Cuka ada, cuka ada. Tengok lauk rumah Rasulullah. Isteri dia jawab lagu tu biasa. Kita kalau rumah tak ada lauk, bukan tak ada lauk, penuh dah dalam petinya. Kurang sikit je. Nama ikan ada dah, telur ada dah, goni ada dah. Bimbel dah. Allah sudahlah tak ada makanan, susahlah ni. Kita ingat susah tak ada makanan, pergi rumah penuh makanan. Lagu mana maksud kenyang, tak tahulah pak kita ni. Rasulullah tak ada lauk, tak ada apa dia nak cicuh. Maka kata isteri dia, cuka ada ya Rasulullah. Rasulullah kata, wak marilah cuka pun cuka lah. Rasulullah isteri dia buat mari cukur, maka dia pun belah-belah makan. Dia kata, ni'mal idamu al-khal. Sesedak-sedak, sebaik-baik lauk adalah cukur. Ada riwayat kata, Rasulullah kata lagu tu, muka tak ada lauk lain dah. Oh, maka tak ada apa, cukur pun cukur lah. Nampak? Kalau piramli, kicak pun kicak lah. Nampak? Ha, itu piramli. Cukur pun cukur. Ada riwayat kata dok Rasulullah sebut lagu ni, Rasulullah puji satu benda, maka Rasulullah malayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak Rasulullah bercakap kata sesuatu kecuali dapat wahyu dah. Maka cukur ni ada keistimewaan dia. Macam-macamlah cukur, obat leluh lah apa dia lah ni orang buat kaji antara kelebihan cukur. Berarti antara makanan sunnah adalah cukur. Amal cukur boleh setudung sehari ke? Lama-lama jadi darah rendah pula. Habis darah tinggi, dia jadi darah rendah pula. Siapa dia darah tinggi, kalau dia ataupun kolesterol dalam tubuh ataupun leluh, antara ubat leluh, cara dia ambil cukur, bubuh gula. Lepas tu, garis sikit, kaca-kaca, buat macam nak makan colik itu. Ya kalau cukur sangat, ya pedih sangat. Okey, bubuh gula sikit, bubuh garis sikit, kaca. Kita terah dulu. Oh, sirup sedap tak? Ha, sirup nyakup, okey. Ambil cukur tu baca kuliah sekali senapah. Seduk napah dalam-dalam baca kuliah bismillahirrahmanirrahim dengan bismillah eh. Bismillahirrahmanirrahim kuliah ayyuhal kafirun la a'budu senapah. Qul Allah senapah, qul a'udzu birabbil falaq senapah, qul a'udzu binnas senapah. Pak ku tu baca senapah-senapah. Pak tu siup di cukur tu senapah. Siapa habis napah. Pak tu minum satu sudu saja, satu sudu teh. Jangan senduk. Minum senduk, biru muka. No. Bukan kata, apa dia? Tiba-tiba tak boleh nak nyawa. Sudu lah. Sudu saja. Amal bagi orang nyakit leluh. Siapa dia ada leluh ke? Pakai goni hela tu, apa dia? Teramal. Jangan tanya mari leluh. Jangan tanya leluh. Jadi tak boleh nyawa. Naik tak leluh. Buat amalan. Sudu sehari. Sudu sehari saja. Kalau nak buat makan dengan conik tu suka pasal. Tapi kalau ni untuk obat. Sudu-sudu. InsyaAllah banyak dah orang dapat makan jasa. Jaya tak ada. Ada orang tu habis semakuk pakai tak leluh daripada kecil sampai ke tua, sampai ke anak mati tak leluh-leluh. Masa kecil tak leluh. Nama leluh. Tu amalan untuk penyakit leluh. Nak buat turun kolesterol, orang nak suruh kuruh, lah ni macam-macam deh. Minat sangat kuruh. Nama. Ingat kuruh nak suruh mari tahajud, bunga dah bangun tahajud. Dok supaya tolong juga. Lambat juga, berat juga nak bangun tahajud. Tak ada pekdok kuruh, baik gemuk.